العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat, juga mustami radio yang turut menyiarkan secara langsung ceramah di Masjid Raya Baiturrahman. Pagi ini kita akan memberi tema air mata untuk Palestina. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita saksikan di televisi gedung-gedung di Gaza dibom oleh Israel, menewaskan lebih 100 orang, anak-anak, orang dewasa, orang tua, dan sebagainya. Yang membuat kita menitikkan air mata, ada hadis Rasulullah ya, bahwa kita orang-orang beriman ini bersaudara. Ayat Quran juga menerangkan itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dalam hadis dikatakan juga ibarat tubuh yang satu, kal jasadil wahid. Ibarat tubuh yang satu. Kalau ada anggota tubuh kita sakit, anggota tubuh lainnya juga turut sakit, sekurang-kurangnya turut demam. Katakanlah misalnya orang sakit gigi, bukan hanya gigi yang sakit, tapi kadang-kadang naik demam. Begitulah diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus ada kepekaan rasa, ya, kepekaan sosial, kepekaan rasa. Tapi alhamdulillah umat Islam di Aceh ada itu, ya, ada. Ini menunjukkan umat Islam di Aceh ini masih beriman, masih beriman kita ini. Jadi rumah sakit yang ada di Gaza itu dibantu oleh pemerintah Aceh 7 miliar, alhamdulillah ya. Itu yang paling tinggi. Padahal penduduk Aceh sedikit. Penduduk provinsi lain, Sumatera Utara, Minangkabau dan seterusnya, lebih banyak penduduknya. Tetapi bantuan mereka tidak sampai 7 miliar. Hanya pemerintah Aceh yang membantu sampai 7 miliar. Ini menunjukkan pemerintah Aceh adalah mewakili rakyat Aceh, mewakili umat Islam. Dan ini terus ditambah bantuan itu. Ini ada kepekaan rasa, kepekaan sosial. Ini bagian dari keimanan. Namun demikian, kita sedih. Di sekeliling Palestina itu negara-negara kuat, negara-negara Islam penghasil minyak yang sangat luar biasa. Arab Saudi itu sangat kaya raya, Arab Saudi, Iran sangat kaya raya, Kuwait, Qatar, Abu Dhabi, Bahrain, Oman sangat kaya raya, Mesir, Turki semua kaya raya. Tetapi mereka bergetar ibarat anak burung di yang baru tumbuh bulu, medat-dat ya. Apalagi kalau ada hujan basah bulunya, anak miring itu, anak dulu bergetar. Lihatlah anak-anak burung itu yang baru tumbuh bulunya, bergetar dia, temakut, gesun, gesun. Palestina tidak membutuhkan makanan. Yang dibutuhkan oleh Palestina adalah senjata. Senjata. Tetapi tidak ada yang membantu. Maka benarlah ada ayat Al-Quran meyagenapa lelah sabah-sabah nanggara oleh Allah lebih rahmat ilai kaya raya. Itu Arab Saudi kaya raya, Iran kaya raya, Yaman, Oman kaya raya, Bahrain hasil minyak. Padahal itu dari Allah, dari Allah. Ketika mereka kaya raya, mereka tidak peduli lagi kepada saudara-saudaranya. Itu yang kita sedihkan. Mereka tertawa-tawa saja di barbar, mereka menarik tari perut, mereka keluar negeri kemana-mana. Inilah orang Arab sekarang ini. Kenapa orang Arab itu? Kemampuan Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, ini adalah pendiri Israel. Jadi yang mendirikan Israel itu adalah 5 negara. Yang pertama Amerika, yang kedua Inggris, yang ketiga Perancis, yang keempat kemudian bergabung Jerman dan bergabung Rusia. Jadi kalau kita ibaratkan Inggris, Amerika, Perancis itu adalah negara pendiri PBB, negara yang paling maju ekonominya, paling hebat teknologinya. Memang mungkin kita tidak mampu melawan, tidak mampu, berat kalau kita lawan Amerika, berat kalau kita lawan Inggris, Perancis, berat memang. Tetapi katakanlah kita tidak mampu melawan dengan senjata, mulutnya kenapa terkunci? Kenapa mulut mereka terkunci? Tidak ada pernyataan dari Perancis, dari Arab Saudi, tidak ada pernyataan dari Mesir, tidak ada pernyataan dari Iran, Turki, tidak ada. Paling-paling sekali aja mengutuk Israel. Ada yang mampu sebenarnya, yang bisa mereka lakukan, misalnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Yahudi. Ini tidak pernah dilakukan oleh Mesir, tidak pernah. Qatar, Turki, memang Arab Saudi tidak ada hubungan diplomatik. Nah, tetapi diamnya Arab Saudi juga tidak benar menurut kita. Diamnya Iran, Iran juga tidak ada hubungan diplomatik. Sama dengan Indonesia, Indonesia juga bagus. Sejak Soekarno sampai sekarang Bapak Jokowi, kita anti Israel, tidak ada hubungan diplomati. Tetapi tercium oleh saya, tercium. Semua madein Israel ada di Indonesia, termasuk di Aceh, ada di Jakarta, ada di Medan, di mana-mana. Kenapa? Israel itu sangat cerdas. Dia membuat hubungan diplomatik dengan Singapura. Ada hubungan Yahudi dengan Singapura. Jadi barang-barang dikirim ke Singapura semua, Singapura mengirimnya ke Indonesia, mengirimnya ke Malaysia, mengirim ke Thailand, mengirim ke Brunei. Akhirnya semua barang-barang Israel juga dibeli oleh orang-orang Aceh. Termasuk orang Aceh, di mana Aceh juga ada, Saya tidak boleh menyebut nama nanti, karena agen-agennya juga orang Islam. Nanti bangkrut usaha orang Islam kalau kita sebut, Cari sendiri nanti. Itu barang-barang Yahudi. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, orang-orang Yahudi itu sangat beruntung. Lewat mana beruntungnya? Sejumlah negara Islam di Timur Tengah tidak mau menerima bunga beng karena dianggap bunga beng itu haram. Kekayaan negara-negara Arab disimpan di Swiss, disimpan di Amerika, di London. Bunganya diberikan oleh pembeng itu untuk Israel membeli senjata untuk membunuh orang Arab juga. Ini adalah kebodohan orang Arab, kebodohan itu ya. Tapi yang jadi masalah kok Ustaz Amir menjelek-jelekkan orang Arab, agak masalah itu kan. Bukan menjelek-jelekkan ya, cukup data sama saya ya, cukup data. Dan saya juga bisa memberikan sebab-sebabnya, sudah kita baca semuanya. Kenapa misalnya Turki tidak mau membantu Palestina? Itu semata-mata karena dendam Kamal Mustafa Kamal Atatürk kepada Palestina. Dulu Palestina di bawah Turki, di bawah Turki. Tetapi orang-orang Arab Palestina membeli senjata pada Inggris. Inggris menyuruh rakyat Palestina memerangi Turki. Terjadilah perang antara orang Palestina yang Islam dengan Turki yang Islam juga. Terjadi perang. Dalam perang antara Turki dengan Palestina, Turki kalah. Turki menarik diri ke Suriah, meninggalkan Palestina. Begitu Turki menarik diri, datanglah Inggris. Inggris menjajah Palestina. Inggris menjajah Palestina. Ada pepatah kan begini, lepas dari mulut harimau diterkam oleh buaya. Sama dengan Indonesia, lepas dari Belanda diterkam oleh Jepang. Nah, gitu kan. Jadi lepas dari Turki, Palestina diterkam oleh Inggris. Orang Turki pulang dengan dendam sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Begitu Yahudi memproklamirkan negara Israel, Turki termasuk negara yang cepat-cepat mengakui Israel. Sampai sekarang. Sampai sekarang hubungan mereka sangat baik, hubungan diplomatik mereka sangat baik, dan sampai sekarang Turki tidak mau mengakui Palestina. Makanya kadang-kadang yang menghancurkan Islam itu sendiri orang Islam. Orang Islam. Belum lagi orang Palestina sendiri. Jadi orang Palestina sendiri menghancurkan diri sendiri. Bagaimana? Kan aneh, sudah saya ceramah dulu. Jadi 5 negara tadi mengumpulkan dana yang paling banyak. Mengumpulkan dana Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, Uni Soviet dulu ya. Mereka kumpulkan dana yang paling banyak. Mereka berikan kepada orang-orang Yahudi di seluruh dunia, disuruh pulang ke Palestina, disuruh pulang. Maka Yahudi Jerman pulang ke Palestina, Yahudi Inggris, Yahudi Perancis, Yahudi Amerika pulang semuanya ke Palestina. Mudah mereka pulang, kenapa? Karena negara dijajah oleh Inggris. Pulanglah mereka rame-rame. Bukan hanya ongkos pulang yang diberikan, tetapi modal yang sangat besar. Modal yang sangat besar itu bagaimana caranya? Yang pertama, tuki-tuki Yahudi dari Jerman, dari Inggris, dari Perancis, dari Amerika mengajak orang-orang kaya Palestina, yuk kita buat kebun, kebun kurma. Modal ada sama saya, tanah ada sama anda. Jadi orang-orang Palestina itu waktu itu belum ada mobil, belum ada mobil. Dengan uang sangat banyak dari Yahudi, dibuatlah kerjasama, buat kebun kurma, kebun anggur, kebun ini, kebun itu. Akhirnya tanah-tanah itu sudah di tangan orang Yahudi. Ada juga orang Yahudi yang membeli langsung, dibeli langsung tanah-tanah itu. Jadi orang Palestina terbuai dengan uang yang banyak itu, hidup mewah, pergi ke Amerika, pergi ke luar negeri, luar biasa, karena uang banyak sekali. Apa yang terjadi? Bulan Oktober tahun 1948, Inggris menarik diri dari Palestina. Tetapi Inggris mengembalikan Palestina bukan untuk orang Arab, dikembalikan kepada Yahudi. Padahal penduduk Yahudi waktu itu hanya 1 juta orang, sedangkan Palestina 4 juta orang waktu itu. Masa diberikan kepada pendatang yang jumlahnya 1 juta orang? Kepada yang berhak milik mereka, orang-orang Arab Palestina, tidak diberikan. Ini kan aneh. Tapi itulah kerja orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi kan satu, Israel itu, yang lain Nasrani. Maka Allah berfirman, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Belum senang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, Kristen, sebelum orang-orang Islam itu mengikuti langkah-langkah mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, ya. Sungguh sangat disayangkan memang, ya. Kemudian marahlah orang Arab, seluruh Arab itu marah, ya. Mereka berkumpul melawan Israel yang 1 juta itu, ya. Berapa orang Arab seluruh Arab waktu itu? Orang Arab seluruh Arab waktu itu ada 60 juta, ya. Melawan 1 juta. Jadi menyatapruf dan lalu sapruf atau tarudah ibabah kepada Yahudi, pasti orang Yahudi kalah. 60 juta lawan 1 juta. Terjadilah perang. Jadi Irak mengirim tentaranya, Suriah mengirim tentaranya, Mesir mengirim tentaranya, Yordania mengirim tentaranya, ya. Tetapi Arab Saudi tidak. Ada sebab. Arab Saudi baru diakui PBB. Kalau Arab Saudi membantu waktu itu, dibatalkan pengakuan oleh PBB, ya. Arab Saudi tidak membantu. Iran tidak membantu. Iran hanya mulutnya saja membantu Palestina sampai sekarang. Sampai sekarang Iran mulutnya membantu Palestina, tapi tidak pernah dibantu. Nah. Turki diam, tidak mau membantu Palestina karena sakit hati dulu. Nah, diusir orang Turki oleh Palestina. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya terjadilah perang antara Arab dengan Yahudi. Orang Arab itu, ya, mengangkat Yordania menjadi pimpinan melawan orang Yahudi. Jadi Raja Abdullah I, jadi sekarang Raja Abdullah II, nah, itu cucunya. Raja Abdullah I menjadi pimpinan. Jadi semua negara Islam harus tunduk kepada Yordania. Terjadilah perang. Alhamdulillah, ah, hanya 4 jam hancur Israel, tidak ada lagi. Tidak ada lagi 100% umat Islam menang Masjidil Aqsa, 300.000 disembelih semuanya orang Israel. Yang 200.000 orang lagi tentara Israel di dalam tahanan. Habis, sudah tidak ada lagi Israel. Sudah tidak ada lagi tentara Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah menang 100%. Sudah menang. Tetapi Presiden Amerika langsung menelepon Raja Abdullah I tadi. Wahai Raja Abdullah I, Kita berdamai saja. Negara Anda sangat kecil, Yordania itu kecil. Kami berikan lagi tepi barat Sungai Yordan supaya luas. Dengan catatan menarik diri dari Yerusalem. Raja bodoh itu langsung terpengaruh. Oke Tuan Presiden, tapi maaf saya lupa nama presidennya. Kalau nggak salah Nixon ya, Presiden Nixon. Langsung ditarik. Jadi Raja Yordania Abdullah I menelepon panglimanya Abdullah Attal namanya. Tarik, kita berdamai. Tarik. Jadi yang menarik itu adalah Yordania pimpinan. Bagaimana dengan Mesir? Bagaimana dengan Irak? Dengan Suriah? Terlambat diberitahukan. Apa yang dirasakan oleh tentara Mesir? Apa yang dirasakan oleh tentara Irak? Apa yang dirasakan oleh tentara Suriah? Boom! Mati tentara Suriah, tentara Mesir. Tentara Mesir itu 600 orang. Semua mati. Satu-satu selamat. Dibom di udara. Siapa yang bom itu? Bukan Israel. Yang bom itu Amerika, Inggris. Amerika dan Inggris yang bom itu. Akhirnya langsung menyerah orang Arab itu. Bukan sekedar menyerah, tetapi kehilangan negara mereka sampai sekarang ya. Yang hilang itu apa? Tepi barat Sungai Yordan. Itu jajahan Israel sekarang. Kemudian Golan. Tapi Golan di masih ya. Gaza ada yang dikembalikan ke Mesir, ada. Tapi itu perjuangannya sangat panjang. Nah, sampai sekarang mereka sudah menang. Tapi Amerika ini nanti semua yang saya ceramah ini direkam. Orang seperti saya tidak boleh pergi ke Amerika. Mati saya kalau saya pergi ke Amerika. Nah, tapi kalau saya dibunuh di Aceh nggak apa-apa. Nah, dulu saya bakar patung di depan Masjid Raya. Langsung masuk BBC London. Saya diwawancara. Rupanya iya, cepat kali. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT. Sekarang apa kerja Amerika dengan pers mereka, dengan televisi mereka? Kerjanya adalah mengajak orang-orang Arab supaya diam. Nah, maka yang terjadi sekarang ini Arab Saudi diam. Kalau Arab Saudi berpihak kepada Palestina, tidak diberi bantuan senjata. Nanti senjata-senjata yang ada tua, karena senjata itu seperti penerbitan buku juga. Tiap tahun ada yang baru, tiap tahun ada yang baru. Arab Saudi tidak ingin kalah dengan Iran, tidak ingin kalah. Supaya Amerika menjual senjata kepada Arab Saudi, Arab Saudi harus diam. Harus diam. Mesir orang miskin. Jadi Mesir hanya pendapatannya lewat gandum, lewat Universitas Al-Azhar, lewat orang-orang Yahudi turis masuk ke Mesir ya, menyewa hotel. Nah, waktu saya ke Mesir itu orang Yahudi sangat ramai di Kairo ya, turis. Ya. Jadi Amerika juga meminjam uang yang paling banyak, utang. Nah, jadi kalau Mesir berpihak kepada Palestina, jadi akan marah Amerika. Akhirnya Mesir juga diam, Yordania juga diam, semua diam. Itulah sebabnya seperti itu. Apalagi Amerika mampu memecah PLO dengan Hamas. Jadi PLO itu yang dulu ya, dipimpin oleh Yasir Arafat, ideologinya adalah ideologi nasionalis. Kalau merdeka negara PLO itu, negara Palestina itu nasionalis, bukan negara Islam. Tapi di situ nasionalis, ada Amerika, ada Kristen, ada Yahudi dan sebagainya. Sedangkan Hamas di Gaza adalah Ikhwanul Muslimin, Ikhwanul Muslimun, sebuah organisasi yang didirikan oleh Hasan al-Banna ingin mengembalikan kepada Al-Quran dan Hadis. Dalam ajaran Ikhwanul Muslimun tidak ada negara yang dipimpin oleh raja. Jadi negara harus musyawarah, berdasarkan musyawarah, wasyawirhum billati ahsan. Karena Ikhwanul Muslimun berideologi demokrasi musyawarah, maka Arab Saudi membenci Ikhwanul Muslimun. Kalau Ikhwanul Muslimun, kerajaan Arab Saudi, kerajaan Yordania dikatakan oleh Ikhwanul Muslimun tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Mesir juga membenci Ikhwanul Muslimun. Jadi Hamas, maka Hamas tidak ada dukungan dari negara-negara Islam yang tidak berdasarkan musyawarah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, tidak ada lain, tidak ada bukan. Allah akan membantu umat Islam kalau bersungguh-sungguh berjihad, karena Islam adalah agama Allah, dan agama ini liyudhirahu ala dini kulli. Di negeri agama Islam ini akan dimenangkan dari agama-agama yang lain, walaupun orang-orang kafir tidak senang, walaupun orang-orang musyrik tidak senang. Allah akan membantu rakyat Hamas, Allah akan membantu Palestina, insyaallah. Kapan? Insyaallah. Yang tidak boleh kita umat Islam putus asa dari rahmat Allah. Allah akan membantu. Sangat banyak ayat-ayat Quran, sangat banyak hadis-hadis Nabi, umat Islam akan menang dengan Yahudi. Nanti akan turun Imam Mahdi berpihak kepada Palestina. Dan kemudian lagi akan turun Nabi Isa alaihissalam akan berpihak kepada Palestina. Orang-orang Yahudi itu kalah, lari mereka, bersembunyi di balik-balik batu, bersembunyi di balik-balik pohon. Tetapi pohon dan batu bersuara, "Wahai kaum muslimin, ini Yahudi, Yahudi, di balik saya bersembunyi, bunuhlah." Ini hadis sahih. Akan terjadi. Akan terjadi. Apalagi ketika Isra Mi'raj, Rasulullah melihat seluruh dunia di angkasa. Kemudian Rasulullah bercerita kepada Jibril. Saya melihat alam, melihat Eropa, melihat Asia, melihat semua pulau-pulau yang ada. Semua pulau yang kamu lihat itu Islam akan datang, akan sampai ke sana. Artinya Amerika, Jerman, Perancis, Uni Soviet, semuanya, Rusia sekarang akan menjadi Islam suatu saat. Akan menjadi Islam. Dan sekarang saja di Amerika, di Inggris, di Perancis sangat banyak umat Islam. Lalu semua nanti menjadi orang Islam, akan membela Palestina. Tetapi walaupun ada hadis-hadis seperti itu, kita umat Islam jangan juga hanya menunggu itu, Apapun yang mampu kita bantu Palestina, bantulah. Seperti sekarang itu bagus, Jadi ada Syekh Palestina datang, kita bantu. Semoga itu amanah harus sampai ke sana. Kita akan diberi rahmat oleh Allah, akan mendapat pahala karena kita peduli kepada sesama muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau boleh kita juga mengimbau seluruh masjid-masjid dan menasah-menasah di Aceh, kunut nazilah, berdoa supaya Allah membantu umat Islam Palestina itu, supaya mereka tidak lama lagi merdeka. Wallahu alam kapan mereka merdeka. Tahun 48 mereka mulai berperang, artinya 70 berapa? 73 tahun lebih kurang, cukup lama sudah belum merdeka, karena Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, Rusia sekarang berpihak kepada Yahudi laknatullah dan kelemahan umat Islam tergantung ekonomi kepada negara-negara tadi tidak berani memutuskan diplomatik, termasuk Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi? Keamanan, karena Arab Saudi juga tidak mampu memproduksi senjata-senjata, hanya senjata dibeli dari Amerika. Jadi kalau Amerika tidak mau menjual senjata, Arab Saudi akan ketinggalan senjata. Arab Saudi sangat takut kepada Iran, maka bersaing. Iran membeli senjata Rusia kepada Rusia. Jadi Arab Saudi memberi senjata kepada Amerika. Jadi rahmat Allah, gas bumi, minyak bumi yang kaya Amerika. Apa boleh buat? Karena kita bodoh. Termasuk kita orang Aceh dulu juga tidak bisa memanfaatkan gas PT Arun yang kaya Amerika. Paling-paling kita menjadi orang kerja di situ. Hanya sampai di sini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.